Tes. USB loop on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita akan memulakan forum kita, forum santai usrah dan juga forum santai pada malam ni. Sebelum kita memulakan forum pada malam ni, saya minta sahabat-sahabat yang sedang online pada malam ni boleh tekan butang share beramai-ramailah, insya-Allah. Boleh share kepada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan, keluarga, seluruhnya lah yang sahabat-sahabat rasa nak buat pahala pada malam ni. Kita nak mendengar juga untuk mendapat pengisian daripada asatizah kita pada malam ni, dan juga kita nak juga saudara mara kita, adik-beradik kita, keluarga kita untuk dapat manfaat daripada pengisian pada malam ni. Saya minta kepada semua tolong tekan butang share. Jadi insya-Allah lah, zaman sekarang kita mudah-mudahan insya-Allah dapat pahala, mudah-mudahan dapat pahala yang berlipat kali ganda lah. Baik. Saya tunggu bagi ramai sikit, nanti kita mula insya-Allah. Okey. Okey. Alhamdulillah dah semakin ramai yang online dan bersama-sama kita pada malam ni, insya-Allah. Jadi dengan itu majlis menjemput dan mempersilakan panel kita. Ada dua panel pada malam ni, InsyaAllah naik ke atas pentas, insyaAllah. Dijemput pada Al-Fadhil Ustaz Hafiz bin Muhammad Hanifah dan juga Al-Fadhil Ustaz Ghazali Omar untuk naik ke atas pentas, insyaAllah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ustaz, kedua-dua ustaz yang segak bergaya. InsyaAllah. Baik. sebelum kita mula,
Sahabat-sahabat boleh lagi share lah, share, boleh support insyaAllah kita pada malam ni. Boleh tekan like, bagi love dan sebagainya, supaya insyaAllah kita lebih bersemangat lah untuk pada malam ni. Okay, baik. Alhamdulillah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Dan juga assalamualaikum kepada panel kita. Assalamualaikum Ustaz Ghazali. Assalamualaikum Ustaz Hafiz. Boleh dengar suara sikit eh? Apa khabar, sihat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah sihat. Okey, anda pun alhamdulillah sihat juga. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Baik, bagi memberkati majlis kita usrah ibu bapa dan juga forum santai pada malam ni, marilah kita sama-sama membuka dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala bertemu sekali lagi kita di forum secara live ni di bawah tajaan Seriti kawasan Kuala Selangor. InsyaAllah mudah-mudahan ibu bapa, guru-guru, seluruh hadirin tuan-tuan dan puan-puan sentiasa di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin, amin, insya-Allah. Baik, pada malam ni Ustaz, Ustaz Ghazali, Ustaz Hafiz, kita akan berforum lah, santai aja insya-Allah, di bawah tajuk yang sebenarnya menjadi persoalan lah pada diri saya dan juga kita semualah, yang tajuk yang bertajuk iaitu kenapa jadi anak derhaka. Kenapa jadi anak derhaka, tajuk tu. Tanya, ada tanda soal situ, termasuk saya dan kita semua dengan persoalan ini. InsyaAllah pada malam ni panel kita akan mengupaslah. Tapi sebelum pada itu, saya ingin memperkenalkanlah kedua-dua panel kita ni. Panel yang pertama, tidak asing lagi, Ustaz Hafiz, senyum sikit. Al-Fazil Ustaz Hafiz bin Muhammad Hanifah yang baru berumur 32 tahun, Ustaz. Masya Allah, masih muda. Itu dah, Ustaz, itu dah 8 tahun lepas dah tu. 8 tahun lepas. Kamu mau apa, Zat? 8 tahun lepas tu. Tarik tak tengok tu. Masya Allah. Kamu mau apa, Zat? Tak apa. Anak okey, Zat. Anak okey tu. Anak okey. Sebab anak tengok Puris pun muda, Zat. Puris kenal kan? Subhanallah. Ada ada cita-cita tu. Lebih kurang anak juga ada 25. Ada cita-cita tu. Subhanallah. Allahu Akbar. Ustaz asal kelam, Ustaz eh? Kelam eh? Betul eh? Ya, betul. Betul, Ustaz. Dan Ustaz berpendidikan di UIAM eh? Peringkat Master Quran dan Sunnah. Betul eh? Betul. Betul, Ustaz. Dan juga sekarang sebagai pensyarah Qiraati.
Juga naik presiden akademik di Kolej Hafiz Kelang. Isyarat pengajian qiraat. Qiraat, ya qiraati, depa pi tambah ni. Ya betul. Pengajian qiraat, masya-Allah hebat ni. Juga dari sudut kebolehan ustaz ni bukan tengok tu yang fit tu, nampak petak lah. Sukan, berenang, seni mempertahankan diri. Taekwondo ustaz? Ya, ya kita ustaz. Alhamdulillah. Baik insyaAllah lah. Taekwondo dengan silat lebih kurang ustaz no? Okay, beza lebih sikit ustaz. Lebih kurang je. Dulu belajar silat dulu. Silat juga, masyaAllah. Baik. Dulu main silat juga. Tapi aku tengah lawan dulu, lawan seorang tu, dia lawan-lawan dia tak sedar-sedar, tengah lawan dia tak sedar, lima kawan lain tumbang. Allahuakbar. Jadi semenjak tu sekolah cancel silat. Sebab tak boleh terus. Sebab pun maklum tahun 90-an agak panas silat. Sekarang ni dah reda lah, dah bagus. Tahun 90-an adalah benda-benda unsur-unsur lah, unsur-unsur sikit. Kira macam memang kenal sangat ke memang Tok Guru Ustaz Ghazali, Tok Guru Ustaz? Ngajar dengan Guru Quran, Guru Tajwid, Adabul Quran. Waktu 1993. Subhanallah. Alhamdulillah. Di sekolahnya? Di Hafiz Kelang lah. Hafiz Kelang, Ustaz, Masya balik, Allah. Ustaz balik dari Mesir, Ustaz sempat mengajar di Mahat. Tahun dapat menuntut ilmu lah daripada Ustaz Ghazali Omar ketika baru pulang dari Mesir. Ilmunya banyak, jadi banyak kami dapat manfaat. Apa yang Ustaz Ghazali ajar dulu sampai hari ni, anda masih ingat lagi. Bukunya, kitab aktibiannya kita buka kan. Masya Allah. Satu tu dah belajar bahasa Arab dah. Ustaz Ghazali lah yang ajar. Masya Allah. Jadi Allah, bertemu malam ni Tok Guru dengan anak murid ni. Alhamdulillah. Kita menompang je. Masya-Allah, hebat ni. Allah. Jadi mana kata ilmu yang qadim ada, yang jadid pun ada, insya-Allah. Hebat ni. Okey baik. Anak tadi Ustaz ada sebut tadi 4 orang setakat ni lah. Baru 4 orang. Insya-Allah alhamdulillah. Itu masih. Itu 4 orang dari isi pertama Ustaz. Allahu akbar. Allahu akbar. Semangat sungguh Ustaz ni. Isteri satu tu lah. Isteri satu je lah. Allahu Akbar. Rasa tak apa Ustaz. Setakat boleh online lagi tu tak apa. Okay boleh tu. Okay baik. Juga Ustaz yang sedia maklum lah, kita pergi sebagai juara pencetus ummah. Yang berapa Ustaz itu eh? Pencetus ummah. Musim juara pertama, ni. Ustaz. Yang pertama, pertama itu. Yang pertama, masya Allah. Juara. Rezeki doa. Alhamdulillah. Okey, itu panel kita yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Panel kita yang pertama, Al-Fadhil Ustaz Hafiz. PU Hafiz lah. Jadi insya Allah kita akan pergi kepada PU yang kedua. Allah, PU juga, Zat. Ini bukan TU, TU. Tuan Guru lah ni. TG, TG. Panel kita yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Ghazali Omar. Yang dikenali ringkasnya Ustaz Ugo. Di Kuala Selangor ni kenal Ustaz Ugo lah. Ustaz Al-Fadhil Ustaz Ghazali Omar. Merupakan tenaga pengajar di sekolah SMKA di Kuala Selangor. Masya Allah. Dan juga penceramah di Radio Selangor. Ya, ya. Dan juga aktif lah di Masjid Surau, di merata tempat lah. Beliau menyampaikan ilmunya insyaAllah. Dan anak alhamdulillah 10 Ustaz kan? 10 alhamdulillah. 10 dari isteri yang pertama dan sesatunya. Allahu Akbar. Jadi Tok Guru 10, anak murid insya-Allah 10 jugalah tu. Insya-Allah amin. Allahu Akbar. Amin. Allahu Akbar. Doakan kita semua insya-Allah. Saleh salehah dan bermanfaat untuk ummah Ustaz eh. Amin ya Rabb.
Ustaz, malam ni santai-santai kita insyaAllah sahabat-sahabat yang sedang online tu boleh tonton sampai habis lah bersama-sama kita pada malam ni. Kalau kata dah ada dah live lain pun, buka lah banyak handphone tu. Tolong insyaAllah sama-sama kita boleh dengar sama-sama pada malam ni. Baik Ustaz. Tajuk tadilah macam tadi kita ada cerita tu tentang kenapa ni anak jadi masih lagi boleh jadi anak derhaka ni, sedangkan ibu ayah yang Allah melahirkan Allah si anak tiba-tiba ada anak boleh berlaku derhaka kepada kedua ibu bapanya. Bukan apa-apa sebelum-sebelum pada daripada ini, bukan sekadar derhaka tinggi suara je yang Quran kata fala taqul lahumā uffin tu, tinggi suara saja, bahkan ada yang pukul, tendang ibu ayah, macam-macam lagi diperbuat dengan tindakan yang tidak masuk akal lah. Saya kata Ustaz, Ustaz Hafiz dan juga Al-Fadhil Ustaz Ghazali, nak tanyalah malam ni sambil-sambil kita sembang ni. Mungkin panel pertama Al-Fadhil Ustaz Hafiz lah, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi Ustaz, Ustaz boleh cerita apa yang dimaksudkan dengan derhaka tu? Maksud derhaka dan juga untuk anak-anak ni, maknanya apa ciri-ciri seseorang tu jadi derhaka? Tak balik sebab PKPB ni ke derhaka dah? Ataupun sebab tak nak tengok movie sama ibu ayah dikira derhaka ke? Ataupun mak ayah suruh jangan pakai tudung, dek, mak tak suka, tu kira derhaka ke? Macam mana Ustaz? Bolehlah Allah Ustaz terang maksud yang dimaksudkan dengan derhaka tu dan apa ciri-ciri derhaka tu Ustaz, insyaAllah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Qadir. Betul sana Abdul Qadir. Ya, betul. Pengurusi Seriti di mana Ustaz? Di Kuala Selangor. Kuala Selangor, alhamdulillah. Ya. Masya-Allah, tabarakallah. Juga nampak muda, handsome, kacak, bergaya, belum berpunya Ustaz. Allahu akbar, jangan. Sudah. Gua. Belum berpunya tiga. Allahu akbar. Allah. Dan yang saya hormati lagi segani Tuan Guru Al-Fadhil Ustaz Ghazali Umar, mudah-mudahan berada dalam keadaan sihat. Mudah-mudahan dapat terus amin ya rabbal alamin. Dan ilmu kepada kita anak-anak muda insyaAllah. Baik, kepada amin. Kepada semua para penonton kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Amin. Tadi Fadhil Ustaz membacakan sebahagian daripada ayat surah Isra' ayat yang ke-23. Mungkin saya nak ulang sedikit sebab rentetan daripada soalan ini dia bergantung kepada ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka an ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Jadi dalam ayat ini, Fadhil Ustaz sekalian dan muslimin muslimat ibu ayah yang hadir, ayat ini cukup jelas menerangkan kepada kita tanggungjawab seorang anak yang mana diperintahkan untuk menyembah, tidak menyembah selain Allah,
Dan dalam engkau, yakni anak-anak berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah satu daripada keduanya atau kedua-duanya sekali sampai ke umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun perkataan hak. Dan janganlah engkau menengking, menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang mulia, yakni bersopan santun. Jadi dalam ayat ini kita dapat jelas bahawa di sana sudah ada ciri-ciri orang-orang yang disebut anak-anak yang patuh kepada ibu ayah, yang soleh dan solehah. Dan juga ada di sana lawannya, iaitulah mereka yang disebutkan dengan anak-anak durhaka. Kalau di dalam Quran disebut dengan birrul walidain, patuh pada mak ayah, buat baik pada mak ayah, tetapi di sana ada perkataan yang disebut dengan uququl walidain. Uquq dalam bahasa Arab inilah yang dimasukkan durhaka. Saya ialah sebab tuan guru ada kat sini, ustaz, kalau saya disilap, biasalah ustaz tegur-tegurlah. Kadang-kadang ni kita kuang-kuang, jadi ustaz menopaklah. Dia macam tu lah, biasa anak murid ni dia kena dia kena minta izin dengan tuan guru dulu. Kadang-kadang ilmu hilang. Ilmu hilang kadang. Dia minta izin dengan ustaz. Baik. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita lihat hari ni, Ustaz Abdul Qadir Prasan, anak-anak hari ni mereka teruja, dahsyat. Ustaz ada IG Ustaz Abdul Qadir? Ada. Oi, hebat, hebat. IG ada. Facebook confirm ada lah kan. TikTok ada, TikTok. TikTok tu tak berapa, Ustaz. Tak berapa nak sempat. Dah download ke belum? Belum lagi. Maknanya belum download lagi lah kan. Maknanya orang yang main Facebook ni, Ustaz. Maaf, Ustaz. Orang yang main Facebook ni selalunya orang yang dah nak matilah orang main Facebook ni. Maaflah aku kasar sikit. Kalau IG ni, dah muda-muda sikit. Tapi budak-budak yang belia, yang kecil-kecil ni, dia suka ber-TikTok, Ustaz. Ustaz bayangkan, budak-budak TikTok ni, dia buka rambut budak lelaki tu, Ustaz. Dia angkat rambut dia serap sikit. Ustaz agak berapa view yang tengok dia angkat rambut macam tu. Budak belasan tahun. Hello. Agak-agak lah, Ustaz. Apabila dia angkat 1 juta, 2 juta view. Cuba anak angkat, Ustaz. Agak-agak berapa view orang tengok sekarang ni agak-agak ni. Ramai juga, cuma Ustaz kena buat pelik orang, sikit. Betul. Buat pelik sikit kan. Nak cerita, sehingga kan ada anak-anak muda kita dahsyatnya pengaruh luar. Saya nak cerita bagaimana anak-anak boleh jadi durhaka kepada mak bapak kerana asas agama yang tidak kuat. Ciri-ciri anak durhaka ini kekurangannya kerana asas agama yang tak kuat. Maaf kalau saya sebut ada anak-anak muda di luar sana yang gila IG, TikTok ni, sampaikan mereka mengagungkan Insta famous ni, Ustaz. Jadi Insta famous tu sampai dia orang sebut, ada satu budak ni dia angkat rambut dia 1 juta, 2 juta view. Okey, budak ni taklah salah bagi saya. Kan dia nak angkat ke dia nak apa. Tapi follower dia, Ustaz. Ustaz kenal budak tu, Ustaz. Dekat IG tu. Dia punya IG dia dah 1 million. 1 juta follower, Ustaz. Allah. Nama dia apa? Coki. Ustaz benar dengan Coki. Eh, macam mana saya tak tertengok lah tu. Tak kena tajak tak. Budak-budak lah ni gila dengan Coki. Budak ni baru 15 tahun. Budak 15 tahun followernya juta. Budak Malaysia. Sampaikan follower daripada Indonesia, daripada Brunei, daripada apa ni, Malaysia tak payah cakap lah. Sampai yang mengejutkan saya, dia sebut apa? La ilaha illallah yang kita sebut, tapi dia sebut tiada Tuhan yang disembah melainkan Coki. Astagfirullahaladzim. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Coki minta maaf. Bagi PA dia minta maaf pada masyarakat. Benda ni berlaku awal PKP yang lepas, Ustaz. Budak-budak dahsyat. Nak cerita,
hari ini zaman berubah, Ustaz. Hari ini kita ceramah pun online, Ustaz. Mana pernah dulu Ustaz-Ustaz ni ceramah online? Tahun 2020. 2020. Tahun 2020 kita ni advance. Belajar sana, live sana kan. Hanya orang rumah kadang risau semacam. Hai abang, duduk seorang-seorang, kata dia kan. Duduk seorang-seorang dekat depan apa ni? Dekat TV. Apa ni? Dekat handphone, dekat bilik seorang-seorang. Ada lampu cerah kat muka. Dia risau betul, Ustaz. Jadi point yang kita nak cerita apa dia? Yang disebutkan uququl walidain, anak-anak yang derhaka ini. Saya nak petik kata-kata Syekh Al-Maraghi dalam tafsirnya ketika menafsirkan suratul Isra ayat 23. Dia kata apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala benar-benar telah mewasiatkan tentang tanggungjawab anak terhadap kedua ibu bapanya secara serius. Ni wasiat Allah dalam ayat ni, ni wasiat Allah. Sehingga sesiapa sahaja yang derhaka terhadap mereka, terhadap mak bapaknya, akan meremang bulu romanya serta ngeri mendengarnya. Ini disebabkan wasiat Allah itu dimuliakan oleh Allah dengan perintah supaya manusia bertauhid dan beribadah kepadanya. Kemudian kewajipan tersebut digenapkan dengan kewajipan supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Maknanya Ustaz, ciri-ciri pada anak yang durhaka ni dia ada dua. Sama ada anak yang soleh ataupun soleh. Yang birrul walidain atau uququl walidain. Pertama, situasi ketika mak ayah hidup. Kalau dia berbuat baik, bercakap baik ketika mak ayahnya hidup, itu adalah antara ciri anak-anak yang soleh. Ketika dia hidup, dia menengking, dia terajang mak dan sebagainya. Itu adalah cakap dengan kasar. Lagi menipu, bahkan membunuh. Hari ini dekat berita, ada seorang anak-anak sebab bapaknya menegur anaknya main telefon. Ni berita TV3 tadi saya baru dengar. Lepas maghrib, anaknya ditegur oleh bapak. Bapak 29, anak baru tak sampai 20 belasan tahun. Ditegur sebab sibuk dengan gadget. Akhirnya si bapak dibunuh oleh anaknya tadi. Hanya kerana gadget, Ustaz. Allahuakbar. Ini baru panas segi cerita ni. Jadi nak cerita kepada kita bahawa isu anak yang durhaka ni adalah isu yang besar. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut 3 kali, Ustaz. Ragima am, kata Rasulullah dalam hadis Muslim. Kehinaan, kata Rasulullah. Kehinaan siapa yang kau maksudkan ya Rasulullah, kata para sahabat. Qila man ya Rasulullah, qala, kata Nabi. Sesiapa sahaja yang mempunyai orang tuanya ketika sudah lanjut usia, salah satu atau keduanya, namun tidak menjadikannya sebab masuk syurga. Sebab apa? Sebab derhakanya dia. Jadi kehinaan yang Allah, yang Nabi sebutkan, berlipat ganda daripada banyak dosa-dosa yang lain. Maaf Ustaz, masih ada sinar. Saya nak tutup dengan satu kisah. Yang mana kisah ini, Ustaz, pengalaman saya bertemu dengan Abang Long Fadil dari Singapura. Ustaz Abdul Qadir pernah jumpa dia. Yang muka dia bertatu. Perasan kan kat TV apa, kat media sosial. Dia ada program di TV Hijrah. Saya waktu tu bersamalah dengan dia. Dia kata apa? Allahuakbar. Apa dosa yang saya tak pernah lakukan, Ustaz? Saya tergamam. Jangan kata sepak terajang mak. Segala dosa di dunia ni pernah aku lakukan. Dia kata dia ni ketua gangsa. Kita dengar Abang Long Fadil. Abang Long Fadil. Zizan Razak tu, Ustaz. Yang dekat TV tu. Kan? Rupanya memang ada orang namanya Abang Long Fadil. Namanya memang Fadil. Allah. Allah. Yang terkejutnya, Ustaz, dia kembali minta ampun. Dan setiap kali dia bertemu maknya, dia kata apa? Dia menangis.
sehinggakan dia masih merangkak-rangkak membaca surah Fatihah. Ketika itu dia kata masih rangkak sebab dosanya yang banyak kepada ibu dan ayahnya. Allah, dia menyesal dosa-dosanya Allah. Segala dosa. Tapi apa yang hebat Ustaz, apabila ketua gengsa bertaubat Ustaz, kuncu-kuncu anak-anak ni semua bertaubat Ustaz. Ini hebatnya. Public figure ni, kalau dia berubah, dia punya ganjaran pahala subhanallah. Kita tengok saja di lofa Ustaz. Allahu Akbar Ustaz. Allah. Dia pakai tudung. Ramai dah pakai tudung. Kami oh. ni yang budak-budak tahfiz. Ustaz Ghazali maklumlah. Ustaz Ghazali pernah ajar sekolah kami. Memang pelajar muslimat 1993 pakai fudah ketika tu. Orang kecam. Jabatan agama nak tutup sekolah Ustaz. Tapi hari ni lihat. Ni lofa pakai niqab. Memberi satu impak yang luar biasa. Semua orang tak kisah dah. Tengok. Kalau pelajar tahfiz dia susah. Tapi apabila public figure pakai, dia memberi impak yang besar. Jadi sebab itu harapan kita pada anak-anak muda di luar sana, kembalilah ke jalan patuh kepada Allah Rasul dan kedua ibu bapanya, pasti ada jalan keluar daripada masalah hidupnya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Hebat. Penerangan daripada Ustaz Hafiz tadi, mudah-mudahan kita boleh ambil tahu dah apa yang sepatutnya kita ni sebagai anak perlu buat. Anak. Sikap kita kepada kedua ibu bapa kita untuk tujuannya kebaikan tu datang balik pada kita Ustaz. Buat baik pada ibu bapa, maka kita juga dapat kebaikannya insya-Allah. Baik. Ustaz Ghazali. Baik insya-Allah. Baik Ustaz. Okey insya-Allah. Ustaz Afi dah kupas tadi, cuma saya nak tanya Ustaz, saya pun nak juga dapatkan nasihat daripada Ustaz juga, cara bagaimana kita nak didik anak-anak kita ni nak jadi supaya jadi anak yang soleh. Anak yang soleh. Okey. Sama ada ialah soleh dan tak derhaka lah. Ustaz boleh terang sikit bagaimana Baik. Cara Ustaz, mungkin pengalaman pun ada, ilmu ada, pengalaman pun ada. Sila Ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya? Boleh? Dah dengar. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Ya, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Qadir dan Al-Fadhil Ustaz Hafiz, ya, anak murid saya yang saya sayang sangat dulu, ya. Dulu dia kecil saja, ya. Tapi alhamdulillah orangnya sangat baik, soleh. Kalau saya pada malam nak tunjuk kat tuan-tuan siapa contoh anak soleh, saya tunjuk Hafiz. Kan ayah dia namakan dia Hafiz, ya. Dan alhamdulillah dia memang hafal Quran dan memang dia seorang anak yang baik, ya, yang soleh insya-Allah. Jadi tadi Ustaz Hafiz telah menghuraikan kepada kita berkaitan dengan ciri-ciri anak-anak yang derhaka. Allahu Akbar. Ya, saya nak tambah sikitlah. Saya baca satu buku, ya, iaitu yang dikarang oleh satu ulama yang bernama Syekh Sa'id Abdul Azim. Dia karang satu kitab Asbab Uqul Abna, ya, sebab-sebab anak-anak menjadi derhaka wa kaifa nu'alijuha, dan bagaimana kita nak mengatasi dan mengubati dan merawat penyakit anak-anak derhaka ni. Dia kata anak-anak derhaka ni banyak bentuk, dia kata. Ya, saya nak tambah sikit apa yang dikatakan oleh Syekh tadi, ya. Syekh Sa'id Abdul Azim, dia kata anak-anak derhaka ni cukup dengan yang pertama, dia kata anak itu buat bagi mak dia sedih. Mak dia sedih. Tengok muka anak, mak dia sedih. Allahu Akbar. Sekarang ramai anak-anak yang menyebabkan mak dia sedih. Kan? Anak tak pernah call, mak sedih. Allahu anak Akbar. Dia tak dengar cakap, mak sedih. Dia kata, anak yang menyebabkan mak dia sedih ini bukan anak soleh. Ya, tuan-tuan. Kalau kita menyebabkan mak kita sedih, kita cari bini, mak kita sedih dengan bini kita. Amboi, dia kata, tak cakap kat aku sepatah pun. Eh, kan? Sekarang ramai gitu, mak, ini pilihan saya. Mak jangan masuk campur. Sedihnya mak, kau nak kahwin, kau lupa mak, ya. Allah Akbar. Kau dapat gaji, kau lupa mak, ya.
Sedih je mak sedih. Ini adalah anak dahaka. Apatah lagi menyebabkan mak dia menangis. Allahu Akbar. Saya selalu teringat pesan mak saya lah. Ya? Mak saya selalu pesan. Dia kata jaga-jaga ada anak-anak ni. Menyebabkan mak-mak dia teriak-teriak. Teriak-teriak. Ini bahasa kita orang Kedah ni. Ya? Ada anak ramai dia kata. Kadang-kadang anak ramai ni. Dia menyebabkan mak duk teriak waktu tu. Allahu Akbar. Saya sebenarnya sedih ni. Sebab PKP ni saya tak boleh balik kampung. Tengok mak kan. Mak saya duk kampung kan. Jadi mak saya ni. Baru ni ada adik saya tak sihat. Suruh mak doa. Mak doa apa? Mak kata aku doa bagi boleh balik. Aku nak tengok. Oh gitu ya kan. Maknanya mak ni rindu kepada anak. Allahu Akbar ya. Jadi kalau anak ni memenangiskan mak ini anak dahaka. Allahu Akbar ya. Apatah lagi kata seorang sahabat Nabi ya. Kata Abdullah ibn Umar. Dia kata kalau anak ini menyebabkan mak dia menangis dengan asbab-asbab yang dosalah ya. Asbab-asbab terentak hati anak ni menyebabkan mak dia terasa hati dan macam-macam lah. Ya, bukan asbab-asbab menangis kegembiraan. Ya, mak kita nangis sebab kita berjaya pergi belajar luar negeri, dapat jadi ustaz macam PU Hafiz ni kan. Mesti mak dia nangis waktu dia dapat juara PU Hafiz kan. Mak nangis lah. Cikgu Asma mesti nangis punya. Anak dia dah dapat PU Hafiz. Hafiz? Ada. Confirm. Nangis. Saya sendiri, saya nampak macam ni kan. Masa anak saya terima anugerah ya bersama dengan Profesor Dr. Arun Din dapat anugerah pelajar terbaik di Masjid Negeri. Saya menangis. Di belakang bila diumumkan Allahu Akbar, mudah-mudahan anak aku ni jadi anak yang soleh kan. Setiap kali anak saya pergi atas pentas, terima anugerah, baru sekolah rendah, SRA kan. Kita duduk belakang ni, bila cikgu panggil tu, anak kita dapat anugerah ini, hadiah ni, kita boleh leher yang mata kan. Sebab apa? Itu tangisan kegembiraan. Allahu Akbar, doa aku makbul, takat ni lah, takat ni kan. Kita seronok, apatah lagi anak kita mendapat kejayaan-kejayaan. Saya ingat mak saya nangis, yang paling panjang tangisan dia waktu saya nak pergi Mesir. Saya duduk kat airport tu, mak saya nangis peluk tiang dekat airport tu. Pegang tu nak jalan tak boleh. Allahu Akbar. Saya tengok mak saya. Allahu Akbar kan. Saya masa nak pergi Mesir tu. Dua kali mak saya nangis. Yang pertama waktu saya subuh tu. Saya pergi masjid. Subuh. Saya azan kat masjid. Saya azan. Masa tu tak ramai orang kat masjid. Bila saya azan terakhir sebelum saya balik tu. Siap nak naik kenderaan pergi ke airport. Saya azan pusing belakang, saya tengok mak saya pegang tiang air mata berlinangan, anak dia nak gimsi. Ini tangisan kegembiraan. Sedih nak pisah dengan anak, tak apalah kan. Tapi ni menangis, kata Abdullah ibn Umar, anak yang memenangiskan mak dia adalah anak yang durhaka dan berdosa besar. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita cakap dengan mak, mak diamlah, meleleh air mata mak. Mak apa tahu? Meleleh air mata mak. Mak tak usah masuk campur ni rumah tangga kami. Meleleh air mata mak. Mak, ni zaman moden mak. Ni zaman TikTok kata PU Hafiz. Mak zaman internet pun tak ada. Tok Nadok punya. Tok Nadok. Allahu Akbar. Nangis mak. Kerana apa? Sedihnya anak aku. Memang mak kita tak tahu. Tapi mak kita itulah yang menyebabkan kita tahu. Dengan doanya, dengan dia hantar kita belajar dan sebagainya. Allahu Akbar ya. Itu antara lainlah ya. Demikianlah lagi apatah lagi caci maki. Dan menyebabkan mak dia maki. Ini satu lagi. Ya. Ada satu hari, satu orang sahabat Nabi. Ya. Satu orang sahabat Nabi. Abdullah ibn Amru. Ya. Dia cerita, Nabi sebut. Dia kata, minal kabair antara dosa besar. Satu orang maki ayyasu barrajul abawah. Iaitu satu orang laki-laki memaki hamun dua ibu bapa dia. Lalu seorang sahabat Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, ada ke orang nak maki ayah dia? Tapi Ustaz Afi dah cerita tadi, bukan takat maki, bunuh, sepak, tendang dah ada. Allahu Akbar, na'udzubillah. Ini zaman sahabat, sahabat Nabi tak boleh bayang. Orang sekarang kata cannot brain kan? Ustaz Afi, cannot brain, tak boleh bayang. Macam mana orang maki ayah ni? Tak logik orang aki ayah dia. Maka sahabat Nabi kata, macam mana ayah subur rajul
Walidai, adakah orang nak maki ayah dia? Maka jawab Nabi, na'am. Ya. Ya. Dia maki bapa orang lain. Dia gaduh dengan kawan dia. Dia gaduh dengan kawan dia. Dia maki ayah kawan dia. Bapa kamu bodoh. Kawan tu kata, eh, bapa kamu yang tolol. Astagfirullahalazim. Saya nak cerita Hafiz ya. Dan penonton sekalian, saya dulu... Saya ingat kenangan. Saya sekolah rendah dulu pengawas kejap. Sekolah rendah dah jandam. Saya jadi pengawas kejap. Tapi saya kena buang daripada pengawas. Sebab dia, ini saya cerita. Sebab kawan-kawan sekolah rendah saya mungkin tengok kan. Sebab dia, saya bertumbuk. Saya tak pernah bertumbuk semua hidup ni. Kecuali dah jandam, saya bertumbuk di sekolah. Kenapa? Ini cerita kisah bertumbuk ni kan. Hafiz, jangan tiru saya lah ya. Kan? Saya tak nak tumbuk orang tau. Hafiz kenal lah saya kan. Saya bukan garang kan. Tapi saya pernah tumbuk orang dah jandam. Kenapa? Ini sebab dia. Saya pecah rahsia kan. Masa tu, saya baru jadi pengawas kan. Jadi pengawas, jaga kawan-kawan ni apa semua. Satu hari, bapak saya datang ke sekolah. Bapak saya ni orang kampung. Dia pakai kain. Dia naik basikal datang sekolah. Kan? Pakai kain naik basikal. Satu orang kawan ni, dia gelakkan bapak saya. Kata, Pakcik. Pak Haji itu naik basikal. Dia kata, Allahu Akbar. Saya kata, kau cakap lelok sikit tu bapak. Dia datang-datang. Masa dulu kalau nak ajak orang bergaduh senang. Dia ambil daun. Ni kepala bapa ha. Ni kepala bapa ha. Berani. Maka kawan tadi dia gelakkan bapa saya. Saya dah bagi amaran. Dia pergi pijak daun yang menjadi simbolik kepada kepala bapa kita. Dia pijak-pijak. Saya kata, pijak kepala bapa aku pun saya tumbuk dia. Jadi tumbuk dia terguling. Masa tumbuk tu, cikgu sampai. Jadi cikgu sampai, pengawas tumbuk pelajar, kena buang lah. Dia berkawas tak apalah. Saya tak cerita kat bapa saya kan. Saya tak cerita. Kita mempertahankan kepala bapa atau Hafiz kan. Saya ingat apa sekarang? Kenangan tu. Saya pun tak ingat nama kawan yang saya tumbuk tu lah ya. Saya kata, berani hampir jauh. Simbolik je. Iaitu daun. Ini kepala bapak kita. Sekarang anak sekarang, kepala bapak dia sendiri dia pijak. Dia sepak, astagfirullahaladzim, na'udzubillah. Jadi ini antara ciri-ciri anak-anak yang derhaka. Kata Abdullah Ibn Abbas, kamu maki orang lain. Kamu maki bapak orang lain. Atau maki orang. Atau buat jahat. Maka orang akan condemn bapak kamu. Kita dalam kampung, kita race, naik motor, prong, wheelie, wheelkang. Tengok apa jadi macam baru ni budak-budak. Ada satu budak baru ni yang polis tangkap bapak dia. Mak dia, astagfirullahaladzim. Dia nak motor, dia pergi wheelie, kan. Tengok-tengok, viral. Bila viral, budak ni seronok yang kena tangkap mak dia. Yang kena tangkap bapak dia. Sebab membenarkan anak menunggang motosikal kecil dan tidak boleh sihat. Akhirnya mak dia dikata, apa punya mak tak pandai jaga anak. Bodoh punya mak. Apa lagi orang kata bapak dia. Akhirnya orang maki bapak dia. Orang maki anak dia. Orang maki ayah dia. Orang kata bapak tak pandai didik anak. Akhirnya mak dia dimaki. Ini dosa. Allahu Akbar. Jadi sebab itu saya nak pesan ni. Tolong jaga maruah ibu dan bapak kita. Biar macam Hafiz ni, orang tengok Hafiz, orang kata, baguslah, Cikgu Asma, baguslah, ayahnya, Cik Hanifah kan. Saya nak cerita sikit lah bagaimana, saya buat contoh Hafiz lah. Hafiz boleh cerita bagaimana Hafiz jadi macam ni. Setiap orang yang jadi macam ni, kita yang berjaya sekarang mesti di belakang kita tarbiah yang hebat dari mak kita. Saya tahu, saya cerita sikit lah mak Hafiz ni kan. Mak Hafiz mesti cerewet kan? Betul tak? Mak kita yang cerewet, inilah mak yang terbaik. Tapi anak-anak tak suka. Mak kita cerewet ni, dia akan ambil kisah kita makan apa, kita buat apa, kita kawan dengan siapa. Saya ingat masa saya duduk di Kuala Hafiz tahun tu, saya perhati ayah Hafiz ni, Masya Allah saya cerita Cik Hanifah lah kan. Cik Hanifah ni, masa dia nak buat Mak Tafiz tu, dia cerita kat saya, Ustaz, saya nombor satu, saya akan pergi minta nasihat dengan Tok Guru. Dia pergi sampai Allahyarham Tok Guru Haji Saleh. Dia pergi kat Sik Kedah tu, dia dengar di Kedah tu Tok Guru Haji Saleh, dia pergi minta nasihat. Tengok, orang nak dapatkan anak yang soleh, anak yang hebat, nak letak nama sekolah, nak letak nama anak, dia jumpa dulu Tok Guru, doakan. Doa daripada alim ulama. Sebab itu kita kalau ikut sunnah Nabi SAW,
Dapat baby, apa kena buat? Ambil baby tersebut, kita bawa jumpa dengan alim ulama. Supaya alim ulama ambil tamar, dia tahnikkan anak kita dengan tamar yang dia mamah dan air liur dia bersama dengan manisan tamar itu masuk ke dalam mulut anak-anak kita. Iaitu mulut, air daripada mulut Tok Guru Alim Ulama yang soleh dan doanya yang didoakan. InsyaAllah anak kita ini doa daripada daripada Tok Guru Alim Ulama yang hebat-hebat kan. Ini semua bapak-bapak yang anak-anak yang soleh-soleh dia pasti dia akan buatlah insyaAllah. Paling-paling dia jumpa Tok Imam. Tok Imam tolong doakan anak saya. Dia minta supaya semua orang yang insyaAllah mustajab doa ni mendoakan untuk anak dia. Kan? Tuan-tuan, itu satu yang saya nak sebutnya. Ya, Mak Hafiz, Cik Asma ni, dia sangat cerewet ni. Betul tak ya? Dia mesti pastikan Hafiz tak tidur sembarangan. Tak makan sembarangan. Saya ingat Cik Hanifah ni, waktu rehat. Dia tak bagi budak-budak ni makan sembarangan. Maggie tak boleh makan kat sekolah. Dia suruh saya bagi 7 biji. 7 biji. Zabib. Itu tak Hafiz. Kismis. Ingat tak? Kismis. Saya kerja waktu rehat tu. Apa yang saya kena pastikan. Salah satunya. Anak-anak murid semua makan 7 biji kismis. Ustaz kena baca doa. Bagi makan. Allahu Akbar. Benda ni orang kata ada apa. Tapi tengoklah video Hafiz sekarang ni kan. Tiap-tiap hari kami kena bilang 7 biji makan. Dan doa ya. Masya Allah. Maknanya mak bapak kena kerja kuat. Nak dapatkan anak jadi anak soleh ni kena doa. Ya, saya teringat dulu ada Tok Guru saya lah. Tok Guru Haji Abdullah Al-Fatani. Tok Guru Abdullah Al-Fatani dia hafiz Al-Quran. Dia satu hari dia jumpa dengan kami ni. Dia datang kampung saya. Dia bagi tazkirah kuliah. Dan dia bagi tip lah. Ya, doa. Kalau nak dapat anak soleh, anak yang lembut, hatinya, anak yang mudah hafal Quran, dia kata, mak-mak, bapak-bapak, tolong ambil kismis, bacakan Fatihah, bagi ke anak. Kalau boleh ikut, urutan lagi bagus. Hari pertama, baca 1 Fatihah. Hari kedua, baca 2 Fatihah. Hari ketiga, sampai hari ke-40. 40 Fatihah, ulang balik. Dan itulah kita baca Fatihah, selawat Fatihah. Doa supaya anak kita yang makan kismis ini menjadi anak yang soleh. Allahu Akbar. Batu tuan-tuan yang dikasih sekalian, ya kita ni doa tak boleh berhenti. Kita nak dapat anak soleh, anak yang baik, kita kena doa berterusan. Ya, bagaimana Nabi Allah kita baca kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam baca doa berterusan. Ya. Dia baca doa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. 70 tahun lebih dia baca doa. Atau ada sekali riwayat kata 60 tahun lebih dia tak pernah tinggal doa ini. Setiap kali dia solat. Allahu Akbar. Kita ibu-ibu, bapa-bapa, anak kita daripada dalam kadang-kadang malam pertama ya, saya jumpa satu tok guru ya, Tok Guru Haji Ibrahim Sik Kedah. Ha ni satu tok guru, anak dia kawan saya lah ya. Anak dia kawan saya. Tok Guru Haji Ibrahim ni dia kata, orang tanya dia, anak dia berjaya ramai tok guru ni. Anak dia keluar Jordan, ada Mesir, ada anak dia ya, memang hebatlah ustaz-ustaz belakang soleh-soleh baik-baik. Orang tanya, Tok Guru baca doa apa? Hei, dia kata, aku ni daripada malam pertama jimat tu aku baca doa dah. Allahu Akbar, Tok Guru ni punya clear dia cakap. Malam pertama tu, bila bersama dengan isteri, mula-mula solat ajar, dia kata, malam nak bersama dengan isteri, aku baca doa. Doa apa? Hafiz tolong baca kejap. Doa bersama dengan isteri. Ramai yang tak ingat dah kan. Orang muda ingat lagi, orang tua dah lupa. Hafiz baca apa ni? InsyaAllah. Allahu Akbar. Ke tak ingat juga? Ustaz Khadir tengah hafal tu. Dia nak kawal lagi. InsyaAllah. Ni malam Jumaat ni, Ustaz. Allahu Akbar. Besok malam Jumaat. Besok. Esok dia baca. Allahumma jannibna syaitan. Wajannibi syaitan ma razaqtana. Apa maksud? Ya Allah, jauhkan kami, ibu dan bapa, daripada syaitan. Dan jauhkan anak yang bakal kau kurniakan kepada kami daripada syaitan. Kenapa anak dah ke? Syaitan kontrol dia.
syaitan jin dan syaitan manusia. Yang Hafiz kata tadi apa TikTok, yang Hafiz kata tadi media masa dan sebagainya, itu adalah ejen-ejen syaitan yang menguasai dia, fikrah dia, akhlak dia, budi bahasa dia. Allahu akbar. Sebab itu Nabi suruh ringkaskan wa wajanni bi syaitan ma razaqtana. Ada orang dia kata, ustaz saya tak ingatlah, kena baca doa wajib ke ustaz? Oh, lepas tu nak recall balik ah kan. Allahu akbar, astagfirullahalazim. Doa, kata Tuan Guru Haji Ibrahim ni, dia kata apa? Aku, dia kata, bila bersama dengan isteri aku, ya, sampai kepada kelamin utama. Saya bukan nak cakap yang nampak lucu, bukan, tapi nak cerita Tuan Guru punya petua ni. Dia kata, aku tak pernah tinggal baca satu doa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma ya Allah, jadikanlah apa yang aku lakukan ni siraman yang memberi manfaat. Aku tak pernah tinggal doa ni. Allahu akbar, kita tengok bini lupa doa. Astagfirullahalazim. Aku tak pernah tinggal. Allahu akbar. Pagi esok dalam solat, lepas solat dia baca doa, Rabbana hablana minas salihin, Rabbana ja'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina, Rabbana wa taqabbal doa. Berapa tahun? Sampailah mati. Tuan-tuan, berapa kali kita maki anak? Berapa kali kita marah anak? Berapa kali kita doakan untuk anak? Allahu akbar. Mak saya garang, Hafiz. Mak kita dua-dua lebih kuranglah garang. Mak Hafiz pun garang. Dia tak pergi kawan sembarangan. Betul tak, Hafiz? Dia kata, Hafiz dah baca Quran belum? Dah baca buku belum? Oh, saya kenal sangat Puan Asma. Seorang yang sangat tegas, kan? Lepas tu jadi Hafiz Hanifah, PU Hafiz. Kalaulah Hafiz ni mak dia tak garang, bukan PU, eh, jadi apa agak-agaknya? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Kita balik, kita cium tangan mak kita. Mak, terima kasih atas kegarangan dan ketegasan. Cerewetnya mak kita menyebabkan kita tak kawan sembarangan. Kita tak makan sembarangan. Kita tak tengok sembarangan. Kita tak cakap sembarangan. Oh, kalau kita cakap salam, mak kata, "Hai, jangan cakap macam tu. Jangan cakap macam ni. Jangan bawa." Allahu akbar, masya-Allah. Ini tarbiyah. Mungkin mak kita mungkin bukan orang yang alim, kan? Tapi kadang-kadang tarbiyah ini. Mak saya ada satu perkataan dia. Dia selalu kalau marah, dia garang. Dia selalu marah, dia akan kata, "Betuah budak ni. Budak betuah ni nak kena. Budak betuah ni pergi mandi." Budak betuah. Dia akan cakap betuah, 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 kan? Ini doa. Saya nak sebutnya sebagai mukadimah panjang ni. Saya nak bagi peluang ke Hafiz malam ni sebagai jemputan. Jadi, kita banyakkan doa, insyaAllah. Dan kita jaga tarbiyah anak kita. Nabi kata, "Adibu awladakum bisalasatin." Didik anak kamu tiga perkara utama. Banyak pendidikan kena bagi, tapi yang utama, yang pertama, iaitu yang pertama, hubbi nabiyikum. Didik anak cinta Nabi. Sekarang anak kita cinta Insta, apa? Insta famous. Sebab tak cinta Nabi. Bapak kita dulu lahir sahaja, maka bapak kita akan buat apa? Tahniah. Bapak kita akan buat panggil buat kenduri. Dia panggil orang berjanji, marhaban, selawat, kan. Kalimah yang selalu kita dengar ialah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam buaian sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta Nabi, cinta Nabi. Dan yang keduanya, didik anak kamu tilawatil Quran, anak ngaji. Saya tadi dengar ceramah daripada satu ulama Indonesia. Dia kata, anak kita daripada baru boleh cakap sampai umur 7 tahun, dia kata adalah anak yang boleh belajar banyak. Dia boleh belajar, dia boleh menguasai banyak. Dia kata kalau kita ajar dia kajian, mendapati 7 bahasa pun dia boleh belajar, budak ni, kan. Dia boleh belajar, kan. Apa tak ada budak boleh hafal Quran. Allahu akbar. Boleh ingat, kalau tak semua pun dia boleh pandai ngaji. Allahu akbar. Anak kita, kan. Sekarang kita tarbiah dekat Seriti. Kita nak bagi budak-budak ni darjah 1 sampai darjah 6 supaya hafal surah-surah yang tertentu. Boleh budak-budak ni. Otak dia clear. Kita tak nak bagi dia hafal TikTok, hafal lagu. Dia boleh hafal. InsyaAllah budak-budak ni hafal Quran, insyaAllah. Baca Quran, faham Quran, insyaAllah. Dan yang ketiga, ma'rifatal halali wal haram. Didi anak kamu kenal dosa pahala halal haram. Kenapa budak-budak cakap yang kasar dia tak kenal ini dosa? Mak kata nak pergi mana tu, mak? Alam, mak saya buat apa? Haram, berdosa. Wala taqullahu ma'uf. Jangan kamu berkata uf.
perkataan kata ulama, kalau ada lagi perkataan yang menggambarkan tak suka, merengus, yang lebih rendah daripada uf, nescaya akan disebut oleh Allah Ta'ala. Tapi itulah perkataan label paling rendah yang orang faham tak suka. Mak kata, tolong kejap mak masuk. Ni adalah deraka. Allah kata, uf pun tak boleh. Maknanya anak faham, kan? Anak tarik muka pasal haram tak? Haram. Anak lawan mak haram, haram. Halal haram, halal haram. Sekarang anak sekarang mana tahu, mak pun tak tahu halal haram, kan? Allahu akbar. Bila mak tak kenal halal haram dan tidak memperkenalkan halal dan haram, ini antara punca anak jadi derhaka. Jadi Nabi kata ma'rifatul halal wal haram. Jadi kita berhenti dekat dulu. Saya nak bagi peluang pada Hafiz pula, insyaAllah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mencurah-curah ilmu Ustaz kongsi dengan kita pada malam ni. Mudah-mudahan banyak ni poin-poin penting yang kita boleh dapat ambil, kan, insyaAllah. Baik, Ustaz Hafiz, baik, kalau tengok tadi kita Facebook ada banyak media sosial yang ada untuk sampaikan ilmu tentang pesanan-pesanan tentang dari sudut ilmu lah untuk anak-anak kita, generasi kita, ataupun ibu bapa, sifat ilmu untuk mengurus keluarga, ilmu untuk jadi anak yang baik. Dan dalam masa yang sama, sekolah-sekolah pun ada, tempat belajar pun banyak, macam-macam lagi lah, tempat kaunseling dan sebagainya dah banyak dah, Ustaz, ada. Tapi kenapa masih lagi berlakunya fenomena anak derhaka ni? Maksudnya masih lagi di sana sini tu kita dengar saja anak-anak cakap lebih kurang dengan ibu bapa. Adakah kesan tu daripada sebab mak ayah sendiri tak tahu tentang ilmu ke, ataupun sebab dari sudut sebab ibu ayah sebelum ni memang memang dia pun tengok dulu pun derhaka dekat Tok Wan dulu, so dia ikut contoh taladan tu. So Ustaz, boleh bagi sebab apa, Ustaz? Kenapa, Ustaz, masih berlaku lagi? Dan apa solusinya, Ustaz? Tidak tak? Baik, assalamualaikum. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tuan guru minta halal Ustaz Ghazali. Banyak anak tulis dia ni. Banyak dah nulis ni. Jadi minta halal ilmu. Allahuakbar. Kalau belajar dengan tok guru ni, kita memang dah biasa. Walaupun benda tu bukan kita tak tahu, kita tahu, tapi kita dia jadi adab dia lain tu, Ustaz. Kita mesti nak menulis juga. Dia dah biasa dah. Dia nulis. Dan ilmunya apa di bekas. Amin. Terima kasih, Ustaz. Baik, menjawab soalan tadi, memang tidak dinafikan. Hari ini, kenapa kita boleh lihat peratus anak-anak yang durhaka ini makin meningkat? Kita boleh lihat bagaimana kerajaan, alhamdulillah, hari ini, Ustaz, sudah mengangkat institusi tahfiz, institusi agama di peringkat menteri. Dalam Kementerian Pendidikan Malaysia sudah ada kurikulum bersepadu tahfiz. Sudah ada kurikulum bersepadu dini. Macam saya tak sempatlah zaman dulu, tapi zaman sekarang ni dah ada. Sekolah saya pun kita dah tawarkan kurikulum tersebut. Kenapa? Sebab kerajaan dah melihat bahawa penyelesaian untuk anak-anak yang soleh ini, daripada melahirkan anak durhaka, mesti kembali farutuhu ilallahi war rasul. Mesti kembali pada Allah dan Rasul. Kementerian Pendidikan Malaysia round seluruh Malaysia pergi melawat mahat-mahat tahfiz. Ke Pulai Condong di Kelantan. Pergi ke Imtiaz di Terengganu. Pergi ke mahat anak Kolej Hafiz di Kelang. Ketika saya agak dalam 6 tahun yang lepas. Mengkaji idea dan kurikulum terbaik. Dan alhamdulillah kita boleh lihat bagaimana anak-anak yang berada mengambil peperiksaan kurikulum tahfiz ini, dia dengan keputusan yang memberangsangkan, keputusan yang lebih cemerlang. Kalau kita lihat berbanding dengan sekolah biasa sehinggakan, sebab mereka mendapat kedua-dua. Jadi poinnya adalah kerana didikan agama yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Ghazali Omar sudah tadi. Jadi didikan agama ni adalah perkara yang cukup penting.
dalam kita memastikan anak-anak kita ini lebih berjaya dunia dan akhirat. Tetapi kerana kesibukan anak-anak, Ustaz, jujur Ustaz Abdul Qadir, ada saya pergi sebuah sekolah tahun lepas lah. Biasa saya selalu pergi sekolah bagi talk kan, motivasi. Jadi ada satu sekolah tu nak UPSR ni tahun lepas. Tahun ni tak ada UPSR kan. Jadi bila sampai kat sana, saya biasalah mula-mula saya kata, kalau nak berjaya, you mesti tanam cita-cita. Tulis sekarang, semua tulis cita-cita. Ya, doktor, jadi engineer, nak jadi ustaz, nak jadi penceramah lah, macam-macam lah. Pilot. Tapi ada seorang budak ni mengejutkan saya, Ustaz. Dia cakap apa? Ustaz, dia tulis. Tulis perkataan tu. Besar nanti, ni wallahi Ustaz, di KL. Saya tak beritahu sekolah mana, di KL. Besar nanti saya nak jadi sajat. Subah. Saya tergamam Ustaz. Hah? Saya tanya dia, dek, kau umur kau 12 tahun ni, kenapa kau nak jadi sajat? Sajat kaya raya, dia kata. Sajat boleh bayar zakat. Weh, dahsyat budak ni. Dan sajat ni Ustaz, dia kata apa? Lemah lembut, baik, adab. Aduh, aku pening. Ni, anak-anak kita hari ni, sebab itu saya bersyukur dah melalui apa yang Ustaz Ghazali Omar sebut tadi. Saya hari ini ni, saya taklah hebat Ustaz, tapi Alhamdulillah adalah terlibat sekarang ni dengan JAIS, MAIS. Saya nak bantu kawan-kawan. Saya pengurusi Tahfiz Selangor Ustaz. Di Selangor ni kita ada 410 mahat Tahfiz. Yang dah daftar 380. Jadi Ustaz, daripada jumlah mahat ni, yang berdaftar penuh baru 30 sekolah. Ada lagi 330 daftar sementara. Bukan saja sekolah Tahfiz, bahkan sekolah agama dekat 1000 sekolah. Saya masuk dalam meeting, saya dilantik jadi ahli jawatan kuasa pembangunan pendidikan Islam. Saya cakap dalam mesyuarat MAIS. Saya kata, tuan-tuan, kita ni semua orang Islam. Kita ni lah yang akan selamatkan anak-anak kita ni. Sebab isu PBT. Jadi Ustaz, saya tak berhenti mempertahankan sekolah-sekolah agama ni. Sebab saya dididik daripada sekolah agama. Sebab sekolah agama ni perlu dipertahankan dan diperkasakan. Jadi, kita ni berjaya sebab apa? Saya hari ni Ustaz boleh sampai ke tahap itu. Sebab macam Ustaz Ghazali kata, sebab mak dan ayah saya. Orang tanya saya apa inspirasi saya. Inspirasi saya adalah mak ayah saya. Mak ayah saya juga guru pada saya. Mak mengajar pengajian pendidikan Islam. Mengajar saya dia lepas UM. Ayah memang dalam bidang sains. Dia mengajar fizik, admit ayah. Mengajar saya. Sebab apa? Dia jaga saya macam mana kata Ustaz Ghazali. Ustaz, saya ni Ustaz tak pernah dengar lagu Ustaz. Punya dijaga telinga ni. Sampai besar ni kita tak suka dengar. Bukan kita tak budak, orang kata Allah Ustaz. Dulu kalau kita budak Tahfiz ni haram tu Ustaz Ustaz. Tapi bila kita dah bersama dengan dakwah ni, ialah dengan masyarakat, dengan dengan TV. Jadi ni kita ni kena ringan lah sikit. Ni dekat radio sana kadang lagu ketuhanan kita okey lah. Tapi saya ni tak pernah dengar Ustaz. Telinga ni di Allah pelihara saya. Sebab mak ayah tadi Ustaz Ghazali kata, jaga telinga kita. Jadi fenomena hari ni kenapa anak-anak boleh makin banyak, sebab didikan dari kecil kita gagal. Saya nak petik, saya teringat forum dengan almarhum Tuan Guru Hassan Din Al-Hafiz. Adik kepada Tuan Guru Harun Din. Berapa kali saya forum dengan beliau. Dia kata apa? Dia kata anak-anak dah besar macam mana nak didik. Dah tak sempat dah. Dah susah dan sukar. Mungkin kita boleh terus doa. Tak sama dengan kita didik anak-anak dari kecil. Ini penting Ustaz. Sebab apa? Bila anak-anak ni yang kita takut. Kita pergi budak-budak sekolah kadang. Ada je yang au-au ni Ustaz. Kita pun pening kepala kadang. Kan dia Ustaz. Dia kadang kan. Allah, kita kata apa masalah budak ni kan. Ha, sampai ke besar. Tanyalah Ustaz-Ustaz kalau yang keluar TV. Ustaz, kalau keluar TV ni Ustaz. Yang Ustaz-Ustaz ni dia akan apa ni? Apa tu? Bukan make up. Touch up. Di touch up ni Ustaz.
yang tacap-tacap ustaz-ustaz ni bukannya lelaki dan bukannya perempuan ustaz. Ha, dia macam mana ustaz? Dia in between. Tak lelaki, tak perempuan. Confused. Ha, confused. Kita tengok tu masuk kat TV, Allah. Tengok atas bawah pening. Ustaz, panggillah kakak. Dia kata kan. Allah, sebab apa? Benda ni tidak diberikan penekanan dari awal. Saya nak sentuh pengalaman saya, ustaz. Saya nak cerita tentang pendidikan agama ni. Saya pernah berdialog dengan seorang etis. Namanya Musa, ustaz. Saya ringkaskan. Ketika tu dalam program PU lah. Pertama kali, asalnya saya minggu tu markah tinggi. Saya ditugaskan untuk berdakwah di Lorong Haji Taib. Saya dengar, ha? Lorong Haji Taib? Hoi, saya risau dah Lorong Haji Taib. Kena dakwah pelacur punya. Ustaz Hafiz kena masuk bilik pelacur, dakwah one by one, face to face. Menggeletar saya, ustaz, menggeletar. Sebab apa? Sebab kita ketakutan lah. Kalau dia ngap kita ngap. Kita ketakutan. Jadi saya minta, 2-3 hari minta producer luluskan. Ustaz tak payah. Ustaz hanya duduk di kuis. Kita akan bawa seorang etis. Pertama kali dalam pengalaman saya, ustaz. Umur saya waktu tu 32 tahun tu lah. Program PU tu. Datang Musa ni, saya pun Assalamualaikum Musa. Dia tak jawab salam saya, ustaz. Dia duduk, hidden kamera, gelap-gelap lampu. Ni kisah benar, keluar dekat TV waktu tu. Tapi suara dia tak keluar lah. Dia kata apa? Dia tak jawab salam. Dia kata, ustaz, please call me Moses. Mula-mula dia dah suruh panggil dia Moses. Memanglah dalam English Musa, Moses. Tapi dalam Malaysia ni, kalau Quran-Quran terjemahan, Musa kena Musa. Isa kena Isa. Ibrahim, Ibrahim. Tu syarat KDN. Tak boleh Moses. Jadi mula-mula dia dah letak batu dengan saya. Saya pun bercakap dia tentang inna dina indallahil Islam. Agama sebenar itu agama Islam. Oh, saya pun ialah, maknanya kita bagi semangat. Dia kata apa ustaz? Ustaz hipokrit. Islam hipokrit. Dia kata semua Islam je betul. Semua agama salah, dia kata. Bahkan dia kutuk semua agama. Jadi apabila sampai tahap tu, kita pun dah lemah dah ustaz. Dah macam apa? Aduh, letih ni nak cakap dengan orang macam ni. Orang ni, dia tak boleh guna dalil nakli Quran Sunnah, tak boleh. Dia kata hipokrit je. Akhirnya saya panggil Piyu Rahmat ganti saya. Piyu Rahmat pun tak larat. Saya datang balik. Saya guna psikologi, adalah ilmu sikit-sikit. Ustaz, mantik, belajar ilmu mantik sikit. Jadi kita pun tanya dia, Musa. Musa ni isteri anak berapa orang, cerita keluarga. Kita sebelum ni ceramah je kan. Wa man yabtaghi ghairal islami dina. Dia mengamuk tu. Ustaz, terkejut saya. Ustaz, dia isteri dia, anak dia, dorang semua etis. Tak semayang, tak ada agama. Walaupun didik dari awal. Habis kau balik kampung, mak ayah tak tahu kau etis. Ha, ini poin saya nak cerita. Ustaz, saya balik kampung, jumpa mak ayah. Saya semayang. Woi, kenapa kau semayang? Ni kisah benar, Ustaz. Kenapa kau semayang? Saya nak jaga hati mak ayah saya. Tu dia. Macam Ustaz Ghazali sebut tadi. Punya tak nak menitis air mata. Dia tahu tentang durhaka pada mak ayah. Dia jaga. Tapi balik, dia tetap sembahyang dalam keadaan berpura-pura. Ha, dalam keadaan wara'unan nas. Dia sembahyang orang munafik lah. Suara dia sedap, ustaz. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah. Kalau jadi imam, minta tauliah jaiz. Lulus. Allah. Tapi suara dia tak sesedap suara Ustaz Ghazali, tak sedap suara kami lah. Suara saya sedap lagi lah, gurau ustaz. Point nak cerita bahawa suara dia, tajuk dia betul. Rupanya mak ayah dia hantar di sekolah agama. Macam Siti tu. Daripada kecil agama, pandai mengaji, hafal surah-surah pilihan, masuk menengah dijaga. Sampai dah besar masuk universiti pergi Kuala Lumpur. Inilah mula rosak adanya ideologi-ideologi yang songsang. Jadi mak ayah tak salah ustaz. Tapi saya main psikologi. Saya cakap dengan dia, Musa, bayangkan Musa nanti apabila kamu habis, kamu nak meninggal dunia, mak kamu nanti sudah pasti nak kamu baca doa jadi imam solat jenazah. Dia mulai mata keluar ustaz.
Air mata dia keluar, saya apa lagi? Dalam hati padan muka kau. Bukan padan apa, sebab geramlah tadi dia dia kutuk kita. Dia kata kita hipokrit. Ini dia menangis. Saya pun bagi lagi kan, mak ayah meninggal apa tanggungjawab. Dia menahan, ya Allah, dah ustaz dah. Alhamdulillah ustaz. Musa mengucap balik dua kalimah syahadah malam itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Kenapa? Sebab adanya sinar-sinar didikan ibu ayah dari kecil. Yang dijaga itu sehingga dia boleh berubah. Tak ada orang, dia tak pernah berdialog, dia kata. Bila dia berdialog, ceringat, cerita pasal Quran apa semua tak boleh. Tapi bila cerita mak ayah, dia boleh berubah. Jadi poin yang kita nak ceritakan apa dia? Bahawa didikan ibu ayah adalah penting. Imam Sayyidina Ali Karamallah Wajah mengatakan apa? Didiklah anak-anak ini dalam tiga fasa yang berbeza. Fasa pertama, bermainlah dengan mereka. 7 tahun pertama ni banyakkan main. Yelah yang kita, yelah main di sini maknanya kita kita wujudkan suasana. Alhamdulillah ustaz, saya alhamdulillah tak pernah miss lah ustaz. Rezeki didikan ustaz-ustaz, Ustaz Ghazali. Kan kita wujudkan suasana di rumah. Ini penting. Macam saya ni, saya bilik bukan ada banyak pun kita. Jadi bilik saya baca buku, bilik saya buat ulang kaji, bilik ni ada ruang, boleh dalam 6-7 orang semayang. Jadi kami semayang di sini berjemaah. Wujudkan suasana. Setiap kali lepas maghrib atau lepas isyak, sekarang PKP lagi dah ustaz. Tadi isteri saya. Isteri saya yang apa ni, isteri saya bawa lah. Kami akan baca surah Al-Mulk. Ini didikan dari ayah tu. Macam Ustaz Aziz, mak ayah jom. Kita sambung. Benda tu kalau kita buat, alhamdulillah. Alhamdulillah didikan ustaz, berkat doa Ustaz Ghazali, anak saya yang kedua dah menghafaz juzuk 10, dah 10 juzuk dah ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab berkat doa doa ustaz-ustaz ni lah. Sebab apa? Sebab kita-kita bagi didik dia, maknanya macam mana mak ayah ustaz-ustaz didik kita. Biarlah orang nak kata kita kolot ke, orang nak kata kita ni rigid ke, biarlah kita kata ini anak aku. Sebab kita tak pasti ustaz. Kita dulu boleh berjaya sebab kita duduk di zaman bukan zaman-zaman media sosial. Tapi hari ini anak-anak hidup di zaman media sosial, saya takut sangat. Macam mana kita ni berjaya sebab doa mak ayah kita. Tapi kita tak tahu macam mana anak-anak kita boleh berjaya atau tidak. Sebab kerana dosa-dosa kita. Sebab itulah saya bersyukur banyak, alhamdulillah Allah pelihara saya. Sampaikan maaf kalau tadi Ustaz Ghazali cerita kisah di sekolah rendah. Saya ustaz pernah bawa motor diam-diam. Bawa motor diam-diam. Jatuh waktu sekolah menengah diam-diam. Semenjak tu mak saya haramkan saya bawa motor. Dia punya sayang anak-anak sampai kau jangan bawa motor. Itulah sekali saya bawa motor. Sampai lah ni ustaz, saya tak ada lesen motor. Tapi Allah bagi saya rezeki kereta. Sampaikan juara PU hari tu, Allah bagi sebuah kereta bernilai RM120,000. Percuma. Berkat mak tadi tak bagi ambil lesen motor, Allah bagi kereta. Allahu Akbar. Berkat mak ayah. Sebab itu hari ni kita berjaya. Orang-orang yang kaya kat luar sana, janganlah tunjuk hebat. Sebab kejayaan kita hari ni sebab doa mak kita dan ayah kita yang tak pernah berhenti mendoakan kita. Jadi inilah yang saya nampak yang perlu sama-sama kita baiki. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, selagi ada ibu ayah noh, kita minta supaya ibu ayah kita sentiasa doakan kita insya-Allah. Walaupun berada di kejauhan, saya sedih ni dengar sebab duduk di Selangor. Mak ayah di Kedah ni. Dah lama tak boleh balik. Baik Ustaz, tadi Ustaz sebut tentang sekolah, tahfiz, usaha gigih Ustaz untuk kesinambungan sekolah tahfiz ni. Jadi kita pun di peringkat seriti ni, begitulah untuk generasi mendidik anak-anak kita supaya dapat kenal Allah, kenal Rasul, faham Quran dan sebagainya. Jadi insyaAllah pada malam ni saya nak menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan jugalah untuk tuan-tuan mungkin boleh tengok dekat
Facebook Live ni, ada di bawah tu diletakkan nombor akaun bank untuk sekolah Sriti Tahfiz Bukit Melawati. Dan alhamdulillah setakat ni ada orang wakaf tanah. Orang wakaf tanah dan menjadi tanggungjawab kepada saya dan sahabat-sahabat ahli lembaga pengarah untuk menguruskan tanah tersebut untuk kita bangunkan bangunan. Jadi insyaAllah lah tuan-tuan boleh salurkan sumbangan yang seberapa yang tuan-tuan nak salurkan insyaAllah. Baik, soalan yang terakhir buat Ustaz Ghazali insyaAllah. Dan kita akan buat kesimpulan lah, kesimpulan, dan Al-Fadhil Ustaz Afif pun nanti akan buat kesimpulan dalam bicara santai-santai kita ni insyaAllah, walaupun santai Ustaz padat dengan ilmu insyaAllah. Baik Ustaz, bila sebut tentang kesan, kita berusaha nak baiki sana sini tentang dari sudut kekeluargaan ibu bapa tu sendiri. Kemudian anak-anak pun nak kena dididik dengan baik, dan anak pun kena tahu tentang apa yang perlu dia buat baik kepada ibu bapa ni. Jadi kita nak tahu kesan daripada bila anak tu jadi soleh, apa kesan dia kepada kepada keluarga, kepada negara, dunia dan juga akhirat Ustaz. Silakan Ustaz. Ustaz boleh buka suara Ustaz. Mute. Termute ya. Okey. Boleh dengar ya? InsyaAllah. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Qadir ya. Banyak kelebihan apabila anak kita jadi soleh. Dunia akhirat untung. InsyaAllah ya. Baik. Kalau anak jadi tak soleh, memang buruk dunia dan akhirat. Ini kita kena faham. Jadi sebab itu kita tengok bagaimana kehidupan para nabi. Kita tengok kisah nabi-nabi rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Bagaimana kisah Nabi Yahya alaihi salam? Allah angkat dia jadi nabi. Dan Allah cerita kenapa dia boleh sampai darjat jadi nabi. Ya, dalam surah Maryam, ya. Allah Subhanahu wa taala sebut wa barram biwalidayh wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Yahya ini adalah merupakan anak yang barran biwalidayhi, satu anak yang sangat baik dengan dua ibu bapa dia. Nah, ini Allah ambil dia menjadi nabi, jadi rasul. Nabi Yahya ni Allah kata bahawa Nabi Yahya ini anak yang barran biwalidayhi, anak yang sangat baik dengan dua ibu bapa. Walam yakun jabbara, dia tidak sombong. Wa'asiyah, dia tidak pernah buat maksiat. Begitu juga kita tengok kisah Nabi Isa alaihissalam. Ya? Nabi Isa alaihissalam, dia dalam surah Maryam juga cerita yang sama, ayat yang ke-32. Bagaimana Nabi Isa kata apa? Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dia kata aku ni satu orang anak yang berbakti kepada ibu aku. Allahu akbar ya. Nabi Isa alaihi salam, mak dia nama Maryam. Mak dia nama Maryam. Ya tuan-tuan, Nabi Isa alaihi salam ini adalah merupakan satu anak yang cukup berbakti kepada mak dia. Lahir-lahir, waktu dia dilahirkan, mak dia Maryam bersandar di satu pokok tamar. Ya. Jadi dia keluar-keluar daripada kandungan mak dia, tak ada bidan. Keluar saja dia bangun. Nabi Isa bin Maryam ni dia boleh bangun terus. Dan dia bercakap kepada mak dia. Ya, dia bercakap dengan mak dia dengan lemah lembut. Dia ajar kat mak-mak dia. Mak dia ni risau nanti orang kampung datang kepung tanya macam mana dia yang tak kahwin boleh beranak. Nabi Isa kata, dia kata hari ni cakap kepada orang kampung, aku puasa. Ya, inni nadhartu lirrahmani sawma. Mak-mak cakap dengan orang kampung, aku puasa. Puasa cakap, tunjuk puasa, kan? Walan ukallimal yauma insiya, dan saya takkan cakap dengan orang. Dah. Mak cakap macam tu. Saya nak cerita Nabi Isa buat apa? Lepas dia keluar dari perut mak dia, dia terus cakap kat mak dia, "Mak,
pokok tamar tu mak goyang. Wahuzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyah. Dia baby lagi baru boleh bangun tapi tak boleh panjat pokok. Ma ambil buah tamar ma dan mak goyang sikit tamar tu rutab tu mak makan mak. Allahu akbar. Tengok anak yang baik cakap dengan mak lembut, nasihat mak. Allahu akbar. Tengok ini saya nak ceritanya, Allah angkat Nabi Isa bin Maryam jadi nabi. Allahu akbar. Kita boleh jadi nabi tak boleh lah kan. Nabi nak ceritanya darajat itu apabila orang yang cinta kepada mak dia maka dia akan diangkat darjat. Contoh orang yang diangkat darjat ialah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam anak kepada Nabi Allah Yaakob alaihissalam. Ya. Dia anak yang sangat berbakti. Ingat selalu kepada ayah dia walaupun kita baca kisah dia panjang, dikhianati oleh abang-abang dia, abang-abang dia ambil dia campur dalam perigi kerana cemburu. Ni sebab tu saya nak sebut ni anak derhaka ni kadang-kadang sebab cemburu ya, sangat dia. Sebab tu saya risau anak saya 10 orang ya Allah, sekarang 39 dan meninggal seorang yang sulung, maka 39 saya sangat risau. Saya selalu doa ya Allah, jadikan anak-anak aku ni nampak kebenaran, jadikan anak-anak aku ni berkasih sayang, jangan cemburu antara satu sama lain. Lepas tu Nabi pesan kita ni, kalau ada anak ramai, ada isteri ramai, Nabi kata sawu baina abnaikum fil ata, samakan pemberian kepada anak-anak kamu. Takut cemburu menyebabkan mereka derhaka, tak puas hati. Abang beli motor, kak abang beli kereta, kak abang gitu, kena explain ke anak apa pasal beli kereta ke abang. Apa sal beli motor ke adik kan? Apa sal beli basikal ke adik? Apa sal adik ni bagi dia belanja banyak ni? Oh kan. Saya nak anak saya macam pi-pi gak kan. Bila dah masuk universiti saya tak bagi nak motor sebab anak saya accident naik motor. Macam mak dia lah juga risau. Tiga anak saya, tiga-tiga ni bila nak motor accident, Allahu akbar kan. Jadi bila pergi universiti saya belilah kereta second hand bagi kan. Tapi saya explain ke anak-anak yang lain, sampai masa kalau ayah ada, abah ada duit, abah akan belikan sebab ini kenderaan yang kena pakai dekat universiti kan. Jadi kena explain. Jangan kata orang abang boleh, adik tak boleh, tak kita bagi tahu. Sebab takut cemburu. Jadi kisah cemburu ni Allah cerita dalam Al-Quran. Tapi apa yang dibuat oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam, sayang dan hormat kepada ayah dia sehingga akhirnya Nabi Yusuf diangkat darjatnya oleh Allah menjadi menteri rasul. Dan bila ayah dia ni akhirnya dicerita, dia bawa ayah dia datang ke tempat dia jadi menteri. Kemudian bila ayah dia sampai, wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arsy, diangkat ayah dan mak dia duduk atas kerusi istighah sana yang dia duduk. Allahu akbar. Kita mak kita pergi jabat kita tak pergi masuk je, mak balik malu kat orang. Astagfirullahalazim. Kadang-kadang kita dapat jawatan ni kerana berkat doa daripada mak kita, ayah kita. Sebab itu kalau siapa jadi CEO, jadi bos, jadi menteri, yang pertama tempat kita nak duduk, bawa mak kita duduk dulu. Ayah kita duduk dulu. Allahu akbar. Saya selalu mak saya kata, mak saya ni dia orang kampung kan. Dia malu bila saya pergi ceramah mana-mana, saya ajak masuk makan, dia kata, "Ha, tak usah makan. Ha, pergi masuklah, mak tak mau makan. Orang jamu ha." Oi, mak jomlah. Kadang-kadang saya pegang tangan dia kan. Bawa jomlah mak orang ajak makan ni. Hai, tak usahlah malu kat orang gitu gini. Allahu akbar ya. Jadi mereka ceritanya, Allah bagi darajat orang yang berbakti. Dunia beruntung, akhirat lagi untung. Tuan-tuan, kalau ada kesenangan, kebaikan dunia, ingat, itu kadang-kadang Allah bagi disebabkan kebaikan kita dengan ibu dan bapa kita. Doa mereka yang menyebabkan kita dekat dengan Allah SWT. Kalau ada benda yang berlaku kepada kita, musibah, 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 anak neraka kepada kita, bini lawan kita, maka itu boleh jadi sebabnya kita yang derhaka kepada dua ibu bapa kita. Saya nak tutup satu cerita, Ustaz, boleh? Eh? Saya baca satu kisah. Dalam kisah tersebut, dikisahkan satu orang. Dia ni, isteri dia suka lawan dia. Anak dia dua orang, tapi gaduh dan tak hormat dia. Akhirnya satu hari clash, climax dia, dia bergaduh dengan bini sampai isteri dia campak-campak ni, dia pun tak tahan, dia keluar daripada rumah. Dia pun tak tahu nak pergi mana, dia balik rumah mak dia. Mengadu dekat mak dia. Sampai kat mak dia,
Dia kata, mak, doakan saya lah. Saya tak tahu nak pergi mana lagi. Boleh jadi, tapi terkeluar satu perkataan. Boleh jadi, ada saya salah kot dengan mak. Anak saya tak hormat saya. Boleh jadi, mak, bini saya tak respect saya. Saya tak aman, tak damai. Boleh jadi, sebab saya ada salah dengan mak. Cium dengan mak. Mak, maafkan saya kalau ada apa-apa salah. Mak dia kata, inilah saat yang aku tunggu-tunggu sejak sekian lama. Hari ini hang mengaku, dia kata, sebenarnya aku lama dah memendam perasaan dengan hang. Aku makan hati dengan hang lama dah. Allahu Akbar, terkejut dia. Mak, saya buat apa dengan mak? Hang ingat tak dahulu? Dulu pernah satu hari, hang pernah kata, waktu tu hang masih baru, hang belum kahwin. Tapi hari tu, mak terendam seluar jin hang. Seluar jin Levi's tu kan. Dia dapat kerja, dapat gaji, dia beli satu seluar jin Levi's dia. Kemudian, orang pakai Levi's ni tak boleh rendam. Mak dia ni, dia tengok seluar tu tebal, dia rendam lama, bubuh sabun banyak sikit. Keluarlah warnanya. Maka dia pun, bila nak ambil seluar Levi's tu, tengok-tengok seluar tu terendam. Dia pun tengok sambil tu, ya Allah, dia kata, apalah orang tua ni piduk rendam, dia kata, seluar aku main-main, keluar habis. Orang tua ni, dia kata orang tua ni, dia tak sedar pada masa itu, mak dia yang berada dekat dengan tempat tersebut mendengar kata-kata dia. Mak dia meleleh air mata tapi tak tunjuk. Mak kita, kalau terasa hati, dia tak tunjuk dekat anak. Dalam hati, Allahu Akbar, orang kena kata merobok saya. Dalam hati dia, Allahu Akbar. Lepas tu mak dia, dia buat tak tahu. Dan budak ni pun macam itulah. Dia kahwin apa. Tapi lepas tu dia pelik. Kahwin tak aman. Tapi dapat anak. Tapi tak aman, tak aman. Mak dia kata, aku berazam, aku akan bawa kamu ke depan pengadilan Allah. Aku yang bagi susu kepada kamu. Aku yang doakan untuk kamu. Tapi sampai hati kamu kata ke aku, orang tua ni. Dan sebagainya. Allahu Akbar. Terkejut dia. Mak saya minta budak. Mak dia pun masuk dalam bilik, lepas perasaan. Allahu Akbar. Malam tu dia tak tahu nak buat apa, nak balik, gaduh dengan bini. Ni mak, dan dia kata malam tu sekali pertama dia tahajud sepanjang malam. Sambil menangis, dia nangis, dia minta, ya Allah, aku tak tahu, aku dah melukakan hati mak aku. Dia minta ampun, minta ampun. Dan rupanya malam tu tangisan dia didengar oleh mak dia yang mengendap tengok dia. Jadi pagi esok lepas solat subuh tu, mak dia panggil sarapan. Dia pergi tengok mak dia. Dia peluk, dia cium tangan mak dia. Mak, ampunkan saya. Mak dia kata, aku dah ampunkan kamu. Aku tengok kamu dah insaf, kamu bersungguh-sungguh. Aku ampunkan. Masa tu dia kata apa? Allahu Akbar. Seolah-olah satu beban yang saya pikul selama ini hilang, ringan. Dia peluk mak dia, air mata berlinangan. Lepas tu bila sarapan, mak dia kata, hampir baliklah rumah anak. Hampir baliklah rumah bini. Ha? Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pertolongan. Mudah-mudahan Allah berkati. Baliklah, mak okey dah. Mak tak ada masalah. Mak dah ampunkan kamu. Bila dia balik, ni nak cerita ringkas ni saatnya. Dia sampai saja depan pintu, dia parking kereta, anak dia dua orang lari keluar. Abah, 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 lari peluk dan pegang lutut. Ampunkan kami, ampunkan kami. Dan yang dia paling terkejut, tengok anak-anak nangis, bini dia lari keluar daripada rumah, memeluk dia, abah, maafkan saya, maafkan saya. Allahu Akbar. Hari itu dia kata, dia dapat satu benda yang dia tak pernah rasa dalam hidup, bahagianya. Anak dia yang degil, yang tak dengar kata, menjadi anak yang rapat dengan dia. Bini yang tak pernah mendengar cakap, yang deraka, yang selama ini tidak pernah membahagiakan dia, hari itu telah menjadi isteri yang begitu baik. Sebab berkat dia tidak deraka kepada ibu dia. Jadi saya nak ringkaskan kesimpulan. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita sama-sama cek anak kita, cek diri kita. Jangan kita deraka. Nabi kata, birru walidaikum tabirrukum abnaukum. Baik, kamu jadi anak yang baik kepada mak bapak kamu, anak-anak kamu juga akan berbakti kepada kamu. InsyaAllah dunia akhirat Allah bagi kecemerlangan kepada orang yang berbakti, dan Allah akan bagi bala, bencana dan tidak bahagia pada orang yang deraka kepada ibu dan ayahnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pengisian yang baik insya-Allah pada malam ni, dan kita pun berada di penghujung rancangan ni. Ustaz Hafiz, Ustaz Hafiz okey lagi Ustaz? Dan saya nak minta untuk Ustaz Hafiz
simpulan dan bacaan sedikit doa lah untuk kita semua, insyaAllah. Kita Ustaz. InsyaAllah Ana simpul tapi doa kena bagi Tuan Guru Ustaz. Dia tak boleh. Allah Akbar. Semua kena pas Tuan Guru. Dia barakah dia. Allah. Boleh. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. InsyaAllah. Allah Akbar. Maaf. Allah Akbar. Ustaz, ringkasannya Ana nak dalam sepotong hadis Al-Quran kata Rasulullah SAW sallallahu alaihi wasallam yuakhirullahu ma syaa minha ila yaumil qiyamah illa uquqal walidain. Apa kata Rasulullah, setiap dosa akan dilewatkan oleh Allah hukumannya mengikut kehendak Allah sehinggalah hari kiamat. Apa dosa semua, tak kita mencuri, kita menipu, kita tak amanah, mungkin Allah tak akan balas di dunia. Allah akan bawa sampai ke akhirat nanti untuk Allah balas. Tetapi ada satu dosa tidak. Kecuali illa uququl walidain. Kecuali menderhaka kepada ibu bapa. Maka kata Rasulullah SAW. Fa'inna Allah yu'ajiluhu lisahibihi fid dunya qoblal mamat. Sesungguhnya Allah akan menghukum kepada penderhaka ibu bapa ini semasa hidup lagi. Sebelumnya kematian. Allah na'uzubillah. Jadi kepada di luar sana, kadang-kadang kita lupa nak hubungi mak. Kita pernah menyakitkan hati mak. Tutuplah buku. Kadang-kadang orang tua dah berumur, dia memang sensitif. Jadi kita janganlah ambil pot sangat. Mudahkanlah. Dan akhir juga daripada ibu ayah yang dapat bersama-sama dengan kita, percayalah kepada pendidikan agama. Akhirat, kita kejar dunia. Kita kejar akhirat, dunia akan datang mengejar kita. Jangan bimbang. Seperti mana kata Hasan Al-Banna apa dia tadi? Kalau kita kejar akhirat, dunia akan mengejar kita. Jadi jangan takut tentang rezeki anak ni, ramai tanya. Tanyalah Ustaz Ghazali waktu anak masuk sekolah dulu. Orang semua tanya. Sedara mara tanya. Kan? Kau, mak bapak semua tanya Ustaz. Ustaz ni anak-anak ni besar nanti nak jadi apa? Duduk hafal Quran dah besar nak jadi apa? Orang tak tahu waktu tu. Waktu tu sekolah tapi ada berapa je buah baru. Kan orang tertanya-tanya. Jadi yakinlah dengan rezeki Allah. Kalaulah cacing tanah dalam tanah berhidup, apatah lagi rezeki yang Allah bagi melimpah ruah, lebih-lebih bagi kepada ahlul Quran, orang yang didik agama. Supportlah tuan-puan yang berada di Kuala Selangor, banyak peluang dan kesempatan. Antaranya hantarlah anak-anak, saya nampak satunya ke Seliti lah, di Kuala Selangor bersama dengan Ustaz Abdul Qadir, untuk didik anak-anak ini berjaya insya-Allah menjadi anak yang soleh soleh. Wallahu taala a'lam. Allahu akbar. Terima kasih Ustaz atas misian Ustaz Hafiz dan juga Al-Fadhil Ustaz Ghazali. Dan saya juga ada terdengar baru ni tazkirah tentang bagaimana bagi mereka yang berkhidmat ataupun banyak membantu ibu bapa ni, Allah panjangkan usianya. Jadi mana kata kita ni sebagai anak lah, kita pun ada ibu ayah. Jadi biarlah kita jadi orang yang sentiasa berlumba-lumba untuk berkhidmat kepada kedua ibu bapa kita, insyaAllah. Jadi terima kasih pada semua. Terima kasih kepada Ustaz Ghazali dan juga Ustaz Hafiz. Dan juga terima kasih juga kepada ibu bapa yang turut bersama-sama pada malam ni. Dan juga semualah tuan-tuan dan puan-puan yang turut bersama pada malam ni, mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz Ghazali untuk bacaan doa. Insya-Allah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkatilah perjumpaan kami pada malam ini ya Allah. Ampunkan segala dosa dan salah silap yang kami lakukan di sepanjang program ini, ya Allah. Dan juga di sepanjang kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami dalam mendidik anak-anak kami, ya Allah, menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, peliharalah diri kami daripada melakukan mungkar dan maksiat. Dan menjadi contoh teladan yang buruk kepada anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, peliharalah anak-anak kami dari pengaruh-pengaruh yang menjadikan mereka jauh dan renggang dari ajalan agamamu, ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan kepada kami, anak-anak kami yang deraka kepada engkau, ya Allah. Yang deraka kepada Rasulmu, ya Allah. Dan juga deraka kepada kami, ibu dan bapa mereka, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, anak-anak yang menjadi permata hati kami, ya Allah. Penyejuk mata hati kami, ya Allah. Yang menjadi anak-anak generasi Al-Quran. Generasi yang menjadi penerus
perjuangan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada mara bahaya, bala bencana, ya Allah. Ya Allah, hindarilah kami dan anak-anak kami, ya Allah, daripada godaan nafsu, godaan syahwat, godaan syaitan, iblis durjana, dan godaan rakan-rakan yang jahat yang menyimpangkan kami daripada jalan-Mu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami, dua ibu bapa kami, tok nenek kami, ya Allah, dan juga isteri-isteri kami, ya Allah, dan juga sanak saudara kami, ya Allah, dan anak-anak pinak kami yang telah pergi terlebih dahulu menemuimu, ya Allah, dan juga guru-guru kami, ya Allah. Berikan keampunan dan maghfirah kepada kami semua, ya Allah. Limpahkanlah kurniaan pahala-Mu, ya Allah, keridaan-Mu, ya Allah, dan kasih sayang-Mu, ya Allah, kepada kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, dan sanak saudara kami, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada para penyumbang untuk program kita pada malam ni, dan juga penyumbang untuk dana pembangunan Siti Darul Amilin, Siti Tafiz Darul Amilin Bukit Melawati, insyaAllah. Jadi dengan itu kita berakhirlah forum kita pada malam ni. Kita sudahi dengan tasbih al-Fatihah dan surah al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu وعمل الصالحات وتواصل بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah lagi insyaAllah. InsyaAllah terbaik.